Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sebuah toko foto mengenakan biaya sebesar 0,29 dolar per fotonya untuk mencetak foto ya. Dan untuk pelanggan baru, toko ini menawarkan suatu diskon yang berlaku satu kali sebesar 3 dolar. Dan di sini kita harus menuliskan fungsi yang merepresentasikan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan baru jika dia ingin mencetak sejumlah X ya, sejumlah X foto. Jadi kalau misalnya pelanggan yang biasa, mereka harus membayar sebesar 0,29 dolar per fotonya. Tapi kalau ada pelanggan baru, mereka akan mendapatkan diskon satu kali sebesar 3 dolar. Jadi ini kita tulis dulu ya, kalau pelanggan yang biasa dia harus membayar, kita bisa beri tanda dolar ya di sini ya. Dia harus membayar 0,29 dikalikan X, X ini adalah jumlah foto yang akan dicetak. Tapi di sini kita harus menuliskan fungsi yang merepresentasikan biaya yang harus dibayarkan oleh customer baru, di mana customer baru ini mendapatkan diskon sebesar 3 dolar. Makanya dari sini kita kurangi dengan 3 dolar. Jadi ini merupakan fungsi ya, ini adalah fungsi yang merepresentasikan jumlah yang harus dibayar oleh customer baru. Tapi kita lihat di sini, jika X ini memiliki nilai kurang dari 10, maka nilai Y ini akan negatif ya. Kita lihat aja dulu, kalau misalnya X ini sebesar 10, maka 10 dikalikan 0,29 akan sama dengan 2,9, dan Y ini akan memiliki nilai negatif 0,1 dolar, yang artinya pelanggan tidak perlu membayarkan apapun ya. Dan kebalikannya malah toko seperti dia memberikan 0,1 dolar terhadap pelanggannya. Maka dari itu, fungsi kita akan menjadi seperti ini. Ini adalah fungsi di mana pelanggan baru harus membayar biaya cetak foto direpresentasikan dengan fungsi Y. Ini sama dengan 0,29X dikurangi dengan 3 jika X lebih dari 10. Karena kalau misalnya X ini kurang dari 10, nilai Y ini akan negatif ya. Dan dia harus membayar 0 untuk sebaliknya, atau ketika X kurang dari 10. Jadi ketika X kurang dari 10, pelanggan baru ini tidak perlu membayar apapun karena nilainya akan negatif, yang artinya pelanggan tidak perlu membayar apapun di sini. Jadi pelanggan baru harus membayar sebesar 0 dolar untuk mencetak kurang dari 10 foto, atau sebesar fungsi yang di atas ini untuk mencetak lebih dari 10 foto.